lombok e acak lalen dicemplung nak. Oke. Mantep eh, sayur bening ala Mama Sarah. Sayur menir nek gone nyong jenenge sayur menir lur. Aktivitas sehat selalu untuk semuanya. Nah, pagi ini Mama Sarah itu mau masak. Hari Sabtu masaknya gasik karena Kakak Sarah ada di rumah, harusnya masak gasik. Nah, ini barusan Mama Sarah itu dari dalam ngambil ikan keranjang ya. Ikan keranjang ini mau saya cabein kayak biasanya kesenangannya Kakak Sarah. Terus entar mau nyayur bening sama goreng tempe saja. Untuk bahan-bahannya semuanya sudah saya siapkan ya. Nah, untuk bahan-bahan dan bumbu-bumbunya ya teman-teman, ini sudah saya siapkan. Ini ntar saya itu mau nyayur bening brambang kunci. Nah, ini tadi saya itu ngambil lontop atau daun ubi di samping rumah. Terus ntar mau saya campurin dengan ini, ada jagung dan juga wortel. Sudah saya bersihkan, sudah saya cuci, tinggal cemplung saja. Terus lanjut ntar saya mau goreng tempe. Untuk tempenya juga sudah saya siapkan. Ini untuk tepungnya ya, tepung buat adonan tempenya. Terus lanjut ini adalah bumbu buat ikan keranjang. Nah, untuk ikan keranjangnya ya, ini sudah siap, tinggal saya cuci, tinggal digoreng saja. Untuk bumbunya bawang merah, bawang putih, cabai, lengkuas, harusnya ini ada tomat, cuma Mama Sarah nggak punya tomat, ya udah memakai bumbu seadanya saja. Terus lanjut ini untuk bumbu sayur beningnya ya, brambang, bawang, kunci. Nah, ini kunci dari kampung kemarin. Ini masak ciri khas orang wetan daerah saya. Kalau di sini kan memakai kencur ya. Ini saya pengin memakai kunci saja. Nah, ini untuk bumbunya ini kurang ya. Ini saya mau ambil lagi di dalam. Bumbu sayur beningnya ini saya tambahin lagi ya, untuk bawang merah sama bawang putihnya. Nah, ini segini ya. Nah, ini lanjut saya mau cuci ikan keranjangnya terlebih dahulu ya. Ini mau saya bersihkan dulu. Nah, lanjut ya, ini lanjut saya mau nyuci sayuran terlebih dahulu ya, untuk daun ubinya.
ya. Ini saya cuci juga. Gede banget. Lanjut ya, untuk bumbunya ini saya mau ulek, ini saya tambahin dengan garam. Untuk bumbunya ya sudah selesai, ini diuleknya nggak usah terlalu halus ya. Nah lanjut ya, lanjut ini saya sudah mulai merebus air, ini buat sayur beningnya ya. Saya masukkan dulu jagung dan juga wortelnya. Nah kita masak dulu ya, untuk jagung dan juga wortelnya. Nah lanjut ya, ini lanjut untuk sayurnya, bumbunya saya masukkan ya. Untuk tempenya ya sudah matang, kita angkat. Nah, untuk sayurnya ya, sayurnya ini lanjut saya bumbuin ya. Garamnya saya tambah sedikit saja karena tadi pas ngulek sudah ada garamnya ya. Gula pasir secukupnya dan juga kaldu bubuk secukupnya. Terus lanjut daun ubinya kita masukkan. Nah. Lupa dibalik ya. Mantap. Nah, untuk sayur beningnya ya, untuk sayur beningnya sudah matang, tinggal kita angkat. Untuk goreng tempenya sudah selesai ya. Ini lanjut saya buat goreng ikan. Kita angkat ya untuk ikannya. Nah untuk ikannya ya, ikannya sudah matang, ini kita angkat ya. Saya mau kurangin sedikit ya. Terus lanjut untuk numis ikannya. Pertama saya masukkan bawang merah, bawang putih dan juga lengkuas. Kita tunggu setengah matang. Terus lanjut ya, lomboke acak lalen dicemplung nak.
Oke. Melu di osreng sekalian. Mantap kalau oke oke. Terus. Ya, untuk cabenya sudah matang. Ini lanjut untuk ikannya. Ikannya kita masukkan di sini. Nah, kita aduk-aduk lagi. Lanjut saya tambahkan dengan air ya, air sedikit, biar nyemek-nyemek. Lanjut kita bumbuin, ada garam secukupnya, jangan banyak-banyak, bukan kasinan. Oke, terus lanjut kaldu bubuk. Nah, saya ngarep diwe micin, monggo, yang ngarep nganggo micin. Yang nganggo micinnya nek nyambel, tok. Oke, anak gula pasir, secukupnya. Mantap lur, guys. Lomboknya melimpah. Dijamin super pedes. Mantap. Nah, untuk ikannya sudah jadi dan alhamdulillah masak Mam Zara pagi ini sudah selesai. Untuk sayur benihnya ya, ini untuk sayur benihnya, ini saya sekarang ngambil sendok. Mana telur, mantep sayur bening ala Mam Zara. Sayur menir nek gone nyong jenenge sayur menir lur. Nah, nang kene ya jenenge ya sayur bening. Wong emang bening banyune. Oke. Terus ini tempe gorengnya wis siap. Iwak keranjangnya juga wis siap. Ayo lur, sarapan bareng Mama Sarah, ge. Wis mateng kabeh. Ayo monggo-monggo sarapan-sarapan. Alhamdulillah, masakan Mama Sarah wis mateng. Nih, sebelah ada anak wadon lagi sarapan, tapi biasa. Enggak mau masuk video. Nah, sarapan ya, Neng. Iya. Mama mau tak lerin nasi. Mau? Ndang dilerin nasi sekalian tuh. Dilerin nasi buat sarapan. Anak iwak keranjang seneng aneh nak wadon masakannya matang langsung sarapan. Nah, itu di dalam lagi kakak Sarah lagi nyiapin buat sarapan. Ini saya mau kasih lihat ya, kasih lihat di bagian depan. Nah, ini arahnya pada mau ke lapangan ya. Berarti ntar di lapangan itu ya banyak banget ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3 kayaknya. Jadi hampir 500-an anak ada kayaknya loh, teman-teman. Nih, di belakang kan masih banyak dia ini. Nah, saya akhiri ya video kegiatan Mam Zara hari ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.